katanya. Cuman ya, apa enggak usah tobat kok. Jadi yang sekarang arah ini aja. Arah 10 tahun ya, Pak. Iya, ini dari Kemenparekraf dari desa. Aduh, waktu itu ketemu minggu lalu kan? Iya, sahli ya, sahli ya, or sahli. Mereka yang ada, saya aja yang disuruh-suruh nih. Kan kolaborasi, Pak. Coba ya. Mari. Pohon-pohon ini sudah sampai di mana untuk saat ini sesuai dengan rapat panitia nasional dan daerah? Ya, tadi kan teman-teman melihat sendiri masing-masing yang punya tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya itu sudah menyampaikan bahwa secara seluruhan sih kita sudah siap ya, tinggal ada beberapa yang harus dilengkapi lagi. Jadi tidak ada masalah untuk penyelenggaraan mulai tanggal 24 dan bahkan tadi kita sudah putuskan H-4, berarti itu tanggal 20 Februari itu semuanya sudah selesai. Pak, sudah dikasih tahu kira-kira pembalap kita nanti akan tiba di sini seluruhnya tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa mereka tadi? Informasi ya? 23 semua sudah ada di sini. Pak Menteri, bagaimana dengan kalian UMKM yang akan digelar di event Pekan Haru ini? Relvin, UMKM. UMKM yang ada di... Sudah, kan tadi sudah dijelaskan oleh baik Kementerian Pariwisata, oleh BI, dan kementerian terkait, mereka sudah siapkan tempat, bahkan di fasilitasi ya, itu sudah terdaftar juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Perindak dari Kabupaten. Baik Bapak, untuk rapat kali ini, apakah rapat kali ini untuk persiapan terakhir atau masih ada lagi rapat? Setiap hari kita ini ada rapat, cuma ini yang setiap malam ada rapat yang langsung dipimpin oleh Pak Sekretaris Pak Odo. Itu. Jadi secara nasionalnya apakah nanti ada lagi untuk rapatnya Pak atau gimana? Nah, itu secara nasional karena yang mimpin adalah deputi dari Kemenko Marinvest mengkoordinasikan semuanya. Jadi kan saya datang untuk meninjau lapangan sekalian. Pak Menteri itu